Halo guys, di video kali ini aku akan memberikan sebuah video. Jadi video ini aku akan menunjukkan kepada kalian semua suasana pertunangan Cesar Hito dan Valencia Angelista. Jadi acara pertunangan mereka itu dilakukan pada Sabtu 8 Februari 2020 kemarin ya guys. Jadi kita akan lihat suasana pertunangan Immanuel Cesar Hito dan Valencia Angelista. Jadi kita lihat sekarang nih ya guys, suasana pertunangan Immanuel Cesar Hito dan Valencia Angelista. Cincin adalah lambang atau simbol suatu hubungan khusus antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang patut dihormati semua orang. Apabila sekarang ini saudara Immanuel Cesar Hito dan saudari Valencia Angelista akan bertukar cincin, maka terlebih dahulu kami hendak bertanya apakah saudara Immanuel Cesar Hito dan saudari Valencia Angelista mau menciptakan hubungan khusus antara saudara-saudari berdasarkan kasih karunia yang menuju ke arah perkawinan di kemudian hari. Beginilah guys suasana pertunangan Immanuel Cesar Hito dan Valencia Angelista guys. Pakailah cincin ini sebagai simbol atau lambang persekutuan saudara-saudari yang menuju ke arah perkawinan. Bisa kita lihat sendiri guys bahwa Immanuel Cesar Hito sangat sedikit grogi ya guys. Masuk ke dalam ikatan pernikahan yang kudus. Di situ Tuhan bertata di atas.
atas kehidupan mereka dan berkarya bagi kehidupan mereka, bahkan kehidupan keluarga besar yang ada, baik keluarga dari Hito maupun keluarga besar dari Feli. Kami berdoa menyerahkan mereka seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna, berkat-berkat Allah berkelimpahan. Setiap kutuk dosa kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kutuk-kutuk keturunan kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar, hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan, bahkan mereka menikmati segala berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka, mulai sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang membimbing, menuntun, mengajar, memberikan kami pengertian, memberikan kami sukacita dan penuh damai sejahtera mulai sore malam hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali yang kedua untuk menjemput setiap orang yang hidup seturut kehendak-Nya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Feli dan Hito boleh memberikan ciuman yang penuh dengan kasih. Boleh cium, ya? Iya, ini cium seorang ayah kepada anaknya. Nanti kalau sudah masuk dalam hubungan pernikahan, boleh cium bibirnya. Begitu. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu kekasih Kristus. Kita lanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita lanjutkan dengan acara berikutnya adalah foto klip. Kami persilakan untuk Feli dan juga Hito bersama keluarga inti untuk berfoto di atas stage, dan tentunya untuk keluarga yang lain nanti kita akan di sesi kedua. Kami persilakan, dan tentunya kami persilakan untuk Bapak Ibu hadirin sekalian untuk menikmati santap makan malam, dan tentunya diiringi oleh jingle entertainment. Sebelum santap makan malam, tentunya setelah foto keluarga ini, kami mohon untuk foto doa makan keriting dong. Keriting dong. Buat pertunangan Feli Hito. Ngeliat ini tadi terharu. Kami persilakan untuk orang kedua orang tua. Milona, pengen nyusul juga nggak segera? Terima kasih. Tentunya ini momen yang sangat perlu kita abadikan karena sangat spesial dengan sunset, ya, backgroundnya yang sangat luar biasa. Cinta Allah tentunya selalu dinaiki untuk Hito dan juga Feli. Sekali lagi sebelum kita santap makan malam, tentunya kami mohon untuk Bapak Sabrito untuk bersiap-siap untuk memimpin doa makan. Sesi kedua. Jadi kami mohon untuk ini
ini kita akan foto inti keluarga inti terlebih dahulu.